Ya, kembali lagi ke apa tentang pengetahuan tanaman obat, share tentang tanaman obat. Yang ada di depan Anda ini adalah tanaman sambiloto namanya. Tanaman ini sangat dikenal di dunia herbal karena khasiatnya sangat banyak. Barangkali pemirsa kalau pernah dengar Hembing, Profesor Hembing Wijaya Kusuma, beliau sangat mengidolakan lah katakanlah tanaman sambiloto ini karena khasiatnya. Jadi dari bermacam ramuan kebanyakan memakai sambiloto ini. Bisa dilihat sambiloto, daun sambiloto segini ya lebarnya. Kalau panjangnya sekitar ini sekitar 60 cm. Ini kalau sudah ditanam akan merumpun banyak. Makanya kadang-kadang sering ditemukan di tegalan-tegalan sambiloto ini banyak tumbuh ya. Karena dia kalau sudah tumbuh mudah karena sebarannya dengan biji tanaman ini. Karena ini sudah tumbuh, saya sarankan bolehlah ditanam di halaman rumah kita. Kalau ada apa-apa digunakan untuk obat. Salah satu manfaatnya untuk diabetes, rematik, kolesterol, demam dan lain-lain memakai tanaman ini. Kenapa kok satu tanaman itu bisa mengobati banyak penyakit? Nah, sebetulnya logikanya sama juga. Kadang-kadang penyakit kan berasal dari sumber yang sama, katakan dari makan yang tidak benar akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Kalau kita tidak mengolah badan kita, tidak sering olahraga, metabolisme tubuh tidak bagus, akhirnya akan menjadi bahan penyakit yang banyak juga. Ya, ini seperti ini. Kalau sambiloto sudah tua, nanti akan menghasilkan biji. Nah, bijinya nanti di tanaman lain ya, saya tunjukkan. Yuk, sambiloto yang sudah tua seperti ini. Nah, ini bisa dilihat. Yang ini ya, ini sambiloto. Kalau ini kan kamboja. Nah, sambiloto yang tua lapa-lapa daunnya mengecil ini, mengecil ya. Nah, kemudian di ujung-ujungnya akan tumbuh bunga, bunganya juga kecil-kecil putih ini. Nanti sudah hilang putihnya. Kemudian jadi biji seperti ini. Nah, biji ini yang nanti akhirnya akan menjadi tanaman baru. Kalau dia sudah kering, dia akan pecah sendiri. Makanya kalau di kebun atau di mana, di tempat-tempat yang sudah ada sambilotonya, tumbuh di musim hujan, tumbuh sangat banyak sekali di sini. Kalau pengen di rumah belum ada, pengen menanam ya, ini dicari yang sudah tua warna coklat seperti ini, kita ambil, tumbuh sampai dia kering, lama-lama pecah. Nah, bijinya kita tanam ya seperti ini. Inilah tanaman sambiloto yang sangat dikenal di dunia obat. Kalau di Malaysia dikenal dengan empedu bumi, saking pahitnya dikatakan ini empedu dari bumi, tapi hasilnya memang sangat-sangat banyak. Kadang juga dipakai kalau kita baca ada obat yang namanya Androvir, berasal dari ini, digunakan untuk penyakit AIDS. Begitu banyak manfaatnya, maka saya sarankan pemirsa untuk menanam tanaman sambiloto ini di rumah ya. Terima kasih.